Mulai. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Kang Joy ya. Nah, di video kali ini Kang Joy mau nge-review koleksi ikan cana yang ada di Dapurium ID ya. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Nah guys, langsung aja kita ke sini. Di sini ada Kang Inji ya, Kang. Halo, sehat? Ya. Alhamdulillah. Ini sama Kang siapa ini? Kang Joy. Ya. Kang Joy ini. Halo, subscribernya Kang Joy. Kita izin mau nge-review. Boleh, ya. Boleh. Mulai dari mana nih enaknya nih? Dari sini kali ya. Oke, boleh. Sini aja dulu, Kang. Ini ada cana barca ya, Kang? Ini cana barca. Size-nya 20 cm lebih lah kayaknya. Ini disebut cana sultan ya. Ini baru datang, tapi baru datang sore tadi. Baru datang sore, tapi udah alhamdulillah udah lumayan aktif lah. Udah bisa adaptasi ya. Sama kejedot dikit si kepala ya. Ini udah mulai flaring juga ya. Tapi masih labil flaringnya. Gitu. Ini masih jarang yang punya ya. Bisa kehitung jari lah kalau barca, karena bukan karena harga sih sebetulnya barca itu susah tuh, karena satu di Indianya emang terbatas sekarang. Yang kedua, akses masuk Indonesianya juga susah, terbatas. Biasanya tuh satu tahun tuh satu kali atau dua kali, dan masuknya juga paling 4 ekor, 5 ekor gitu. Jadi bisa kehitung jari lah yang punya barca. Tapi sekarang udah banyak sih, udah mulai banyak. Ini udah mulai banyak ya. Gitu. Ini ada barca ya. Sekarang ke yang ini ya, Kang ya. Ini ada cana auranti maculata, tapi dia mutasi. Normalnya kan si finnya warnanya kuning apa biru, dan ini mah ada bercak-bercak hitam, Kang. Unik banget ya. Kalau di istilah reptil mah apa ya, kalau hitam deh melanistik ya. Melanistik. Nah, kalau mutasinya jadi full jadi melanistik ini, Kang. Keren banget karakternya juga. Enggak perlu gedor. Cuman disenggol. Nah, disenggol doang udah mangap gitu. Di gedor pecah. Biasanya kan ada. Kalau di gedor ini mah enggak perlu lah, enggak perlu di gedor juga udah mangap. Mantap. Saya sih udah 30-an kayak. 30 sentian. Pak, udah diikutin kontes kan? Belum. Kayaknya kalau ikut kontes mah dia bukan kriteria kontes, karena dari warna dia udah pasti minus kan, mutasi soalnya. Kalau masuk lah kelas unik mah mungkin masih bisa lah. Kalau unik lebih ke koleksi lah ya. Lebih ke spek konten. Bukan kontes, jadi spek konten gitu. Terus di bawah ini kelihatan nih ikannya masih mager. Ini baru datang juga. Baru enggak sih, udah 5 harian, cuman karena ini ikannya masih fresh WC, masih fresh tangkapan alam, jadi masih mager-mager gitu. Ini ada cana ornatif ini si yellow lips namanya. Jadi emang kalau misalkan beli WC tuh kayak gini ya. Masih perlu adaptasi dulu, masih perlu menyesuaikan air, parameter dan lain-lainnya kayak gitulah. Ngurus mungkin kemungkinan mati ya. Kemungkinan ya, cuman ya. Kalau misalnya udah size segede ini sih kayaknya udah lumayan gampang. Perlu adaptasi doang dia. Ya, baru sih kan pengen belajar di cara. Pengen belajar. Saya juga masih belajar sih sama. Masih belajar sih sama. Apalagi ya, dari sini kali ya. Ini ada cana blue ultra. Ini size-nya udah indukan. Cuman apa ya, ini bisa dibilang kalau ini spek kontes. Warnanya aja udah unik kayak gini ya. Warnanya udah lumayan keluar lah. Padahal treatmentnya mah asal-asalan kan di sini mah. Tapi warnanya udah lumayan cantik banget, siripnya juga cantik. Gitu. Ini kalau misalkan ikan dirawat dengan penuh kasih. Iya, penuh kasih sayang. Ini lanjut sama ke ikan yang satunya ya, Kang ya. Ini ada cana maru yellow centaurum. Ini spek kontes juga sama Kak. Ini warnanya banget. Warnanya udah mulai menuju otawe oren. Ini treatmentnya daun ketapang gitu. Treatmentnya daun ketapang. Daun ketapang. Simple, murah dan pasti. Nah, kita pakai daun ketapang. Tapi nggak treatment galon ya. Nah, belum nyoba. Saya ada niatan kan mau nyoba ini kan. Oh iya, niatannya. Berarti di rumah juga progres sama progres maru. Karena maru tuh cana 1000 umat guys. 1000 umat, 1000 kualitas yang berbeda-beda. Makanya ini ikan super lah, ikan kebanggaan di Indonesia lah. Cana maru ini. Konteksnya bagusnya kalau maru banyak ya. Banyak.
Dan saya berani bilang kayak gini, Kang, kalau ikan cana maru yellow centerung satu dia tuh ikannya kalau ombyokan tuh murah. Ya. Kalau dia udah jadi, udah masuk spek kontes dan dia juara satu, ikannya super mahal. Parah. Kemarin aja teman saya itu ada yang tahu 150, wah, tapi belum dilepas. Saya jadi invest ya. Iya, invest. Kita mau tinggal treatment dengan sepenuh hati lah gitu. Kalau misalnya hokinya ikannya bagus ya lumayan bisa jadi cuan gitu. Kelihatannya keren banget ini. Saya di rumah ada dua sih yang lagi coba-coba progres, mudah-mudahan jadi itu. Mudah-mudahan jadi cuan. Banyak gitu. Kalau cuan jangan dulu pikir cuan, banyak dulu gitu koleksinya. Banyak, oke. Okay. Berarti baru mulai nih sekarang. Baru mulai. Oke, okay. Kita racunin ntar. Jadi main-main di kamar itu kita sambil lihat-lihat, sambil belajar. Ini aurat. Nih ada sana aurat populata juga, cuman dia masih mager, guys. Bukan karena dia masih fresh WC, tapi karena ini ikannya udah tua. Satu udah tua, kedua ini sering dipindah-pindah si ikannya. Jadi adaptasi terus si ikannya gitu. Jadi sama ya, ikan juga perlu adaptasi ya. Apalagi kalau udah size gede ini tuh adaptasinya cukup lumayan lama dibanding yang kecil. Cuman daya tahan tubuhnya lebih kuat yang gede gitu. Kita masih mager sih, masih mager. Ya, kita lihat orang sini masih banyak nih. Sini. Banyak nih. Dari sini dulu dah ya, dari sini ya. Ini nggak kelihatan nih, ini ada channel limbata sih. Ada channel limbata, cuman dia motifnya atau patternnya itu sama kayak auranti ini gitu, Kang. Rada aneh nih si limbatanya. Unik ini ya. Rada unik, Kang. Ini unik. Jadi kalau untuk pemula gitu. bisa nipu juga ya. Iya. Karena ada di satu platform jual beli ikan, Kang. Itu tuh ada yang jual baby auranti. Sedangkan di Indonesia sendiri tuh yang bisa nge-breeding auranti itu baru kehitung jari, baru beberapa orang. Disalahgunakan sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, jadinya dikasih limbata gitu. Padahal limbata kan ini, tapi di labelinnya baby auranti gitu. Jadi jangan tergiur dengan harga murah. Jangan tergiur dengan harga murah. Ini buat kalian yang ternonton, baby auranti itu tuh sangat mahal, guys, harganya. Bisa 1 jutaan kan itu baby. Jadi lebih mahal dari yang segede gini, kan? Lebih mahal. Karena kenapa mahal? Itu ada dua faktor ya, guys. Ya, ke satu daya tahan tubuhnya itu emang udah bener-bener. Karena kan udah CB ya, udah CB Indo. Yang kedua itu ntar bisa dibreeding lagi biasanya. Jadi harganya udah lumayan. Kalau misalkan dari India kan WC ya, biasanya pasti kan kalau WC segini-gini. Misalnya kalau WC itu 10, paling kecil 10 lah, 10 sentian lah. Ini unik juga kan? Ini ada uranti tapi dia short body. Short body perfect. Biasanya yang nggak perfect mah kan ada apa ya, ada geolnya lah ya. Kalau ini sempurna, jadi dibilangnya SB perfect. Biasanya kan kalau di YS mah tiklot gitu ya. Tiklot, ini uranti juga sama ya, uranti. Cuman itu bekas loncat. Harus loncat, jadi gerepes-gerepes terang. Kalau kalian yang punya cara jangan lupa ditutup ya. Jangan lupa ditutup. Soalnya saya kemarin beli di sini, loncat, saya dapat bisa. Karena cana tuh dia misalnya badannya 5 cm nih, badannya 5 cm, ada celah 3 cm, itu masih bisa keluar loh, guys. Karena kan dia ngedorong kan dari bawah. Nah, harus rapet lah tutupnya. Keren banget. Boleh dibungkus satu kalau. Ini ada cana, saya sih kurang yakin ya, kayaknya antara putra atau orca, karena kita nggak tahu indukannya seperti apa awalnya. Tapi warnanya beda ya? Sama... Beda, karena dia di dot juga banyak. Cuman feeling saya sih ini lebih ke putra, cuman grade-nya bagus gitu, makanya dotnya banyak. Ini size-nya udah jumbo lah, masuknya jumbo. Jarang size gini. Jarang. Ini 30 cm-an. Biasanya kan kalau melihat ke breeder-breeder masih 18, 20, iya, 18 ya. paling gede 25 lah, ini udah 30, udah gede pisan. Dan kawinin gitu kan. Ini mah limbata kan, luar biasa. Karena yang lagi viral. Iya, ini limbata tapi harganya 2 juta kan. Nah, itu kenapa coba bisa mahal? Itu saya mau tanyain, kenapa bisa mahal? Ini tuh ada kelainan genetik di ekornya. Ini kalau misalnya lihat agak jeli, itu di ekornya itu ada putih kayak siram cat. Cuman kurang jelas karena dia backgroundnya warna putih. Itu di ekornya ada putih-putihnya itu. Ekornya putih, biasa kan kalau limbata tuh merah ya. Rimnya merah, itu mah rada putih kan. Kalau di background hitam mah mungkin kelihatan sih dia.
Cuman ini karena backgroundnya putih nggak kelihatan jadinya. Ini putih murni alam kan, bukan epilog. Nah, itu kebetulan saya kemarin lagi ngechat, cuman nah, lah, gitu. Disiram. Soalnya kan banyak di tekstil atau di musang juga yang dicet. Diakalin gitu ya. Diakalin. Ini baby apa, baby Guarti ini lah. Cuman gue lagi pada sakit sih. Ya, ini orang itu juga. Ini ya. Orang itu juga sama masih fresh reset. Ini ada Blue Putra sama. Ini pure nih Blue Putranya. Emang beda ya? Beda. Dari apanya juga udah beda. Kalau ini udah masuk spek kontes juga sama sih. Cuman mentalnya ini jelek. Mentalnya jelek. Ya, dibanding yang itu, mentalnya lebih bagus yang ini. Gitu. Ini masih banyak ya, spesialnya banyak. Ini ya. Ada lagi orang di bocil. Bocil barbar. Ini hasil CP? Enggak, itu WC-an. WC-an. Cuman kebetulan kemarin dapet yang kecil, Kak. Kecil, makanya nggak saya jual dulu. Tapi treatmentnya si Atang jago ya. Mantap. Kuning sih. Ini yang lagi juga. Oh, ini juga. Kecil-kecil beda. Kecil sampai saya sudah kayaknya 18, 15, 18 cm lah ini. Ada Kang di rumah Auranti? Auranti untuk saat ini tuh belum ya. Insya Allah. Kepada doakan lah, itu doakan. Nah ini ada yang rada rare nih, ada rare. Ini namanya Cana Bipuli. Nah, ini Bipuli di mungkin di Bandung beberapa orang doang yang punya nih. Ini asli dari negara? Asli dari negara kalau nggak salah ya kan, saya juga lupa, dari India. India juga. Iya, Indian series. Kalau ini jadi di India tuh emang unik-unik ya cananya. Unik-unik. Kesatu unik-unik, kedua mungkin terbilang cana paling banyak itu ada di India guys. Mungkin ada 12 spesies lah di India tuh. Mungkin kapan-kapan saya harus hunting gitu. Ikut cerang kayak kan. Saya kok bisa ada bareng sarungan nanti cari ikan. Nah, ini Kang, ini sama ini tuh hampir sama. Masih satu apa ya, satu family lah. Tapi kalau ini Cana Bipuli, kalau ini Pardalis. Beda dari warna ya. Oh ya, beda dari warna, beda dari apa ya, dari bentuk muka juga beda sebetulnya kalau dilihat kasat mata. Kalau ini lebih gepeng, kalau ini lebih bulat. Lebih bulat ya. Cuman ini dibanding ini lebih langka ini sih di kulit. Kalau Pardalis datangin beberapa galeri baru ini. Baru ada ya di kulit ya. Atau apalagi ya. Cuma sakit Kang lah, jangan di review ya, malu saya. Ini ada Yellow Centaurum. Ini kok merah ya? Lebih ke oranye sih, lebih ke oranye karena dia dari kecilnya treatment udang terus Kang. Jadi apa ya, merangsang warnanya tuh ya. Soalnya udang kan pigmentnya merah. Iya, biasanya kalau kuning dicampur merah jadinya oranye. Itu udah rada oranye sih. Ini namanya si QQ. Karena dia baris 9 sempurna kan. Ini si QQ nih namanya nih. Lama-lama malah jadi keracun, guys. Sering ke galeri-galeri gini, lama-lama di rumah buka galeri sendiri, bisa-bisa. Ini ada Asiatica juga, cuman sama ini mutasian. Ini tuh nggak tahu sih mutasinya apa, cuman lebih amannya Calico lah. Ini kayaknya jarang juga nih yang punya nih dengan apa? Dengan mutasian kayak gini. Ini tuh kalau dicupang tuh kayak halfmoon, Kang. Iya, kalau ingat. Putih-putihnya. Kayak halfmoon, jadi dari apa? Dari fin dorsal ke fin anal sampai ke ekor tuh dia simetris gitu, lucu. Keren nih, nah ini saya baru dapat juga kemarin. Ini luka-luka lagi. Karena dia loncat-loncat, biasanya Asiatica tuh terkenal pelompat ulung. Jadi kalau misalnya dia baru masuk ke akuarium, belum nyaman dia pasti nyundul-nyundul kaca. Hampir sama ya kayak Andro ya. Iya, hampir sama kayak Andro, dia sering lompat. Ya soalnya saya udah dua korbannya, saya sisa satu. Makanya kalau si Cana lebih bagus tuh kalau misalnya baru masuk, terus baru adaptasi, atasnya tuh dialasin dulu pakai gabus. Biar nggak waktu nyundulnya dia nggak terlalu keras. Ini ilmu juga dia selalu kita. Ini senior, jadi kita belajar dari pengalaman. Sering-sering main gitu. Nah, ini. Ini ya. Ada piring-piring cantik ya. Ini sih baru keracun sih Kang, sebulan Kang. Baru nyubi juga lah, saya di pari nyubi. Cuman baru nyoba-nyoba lah beberapa ekor. Ini kalau suka sekali nyoba sekali. Kalau orang lain tuh nyoba satu, ini sekali. Karena pari tuh, aduh ngeri juga sih sama kayak Cana ya, nggak bisa. Soalnya gini Kang, enaknya kalau si Cana, mungkin kalau kita keracunan rada ribet. Ribetnya kenapa? Karena kan kita
si apa akuariumnya harus satu-satu kan. Iya, beli satu, beli tank satu. Nah, kalau separi ini dia satu tank bisa dikonteng, bisa beberapa ekor. Jadi ketagihan gitu loh. Ini bisa disatuin sama ikan lain juga ya. Bisa, marwana bisa, cuman tidak disarankan kayak disatuin sama ikan sapu. Ikan red feifeng dia kan nyedot-nyedot gitu kan ke badannya. Kalau kalau di atas kayak arwana gitu masih aman sih. Ini masih ghost fish, ini namanya ghost fish. Ini besok kan penuh kan. Nanti kalau kita kesini lagi kita tahu-tahu udah penuh aja deh. Ini rencana persiapan ikan pari juga sama sepasang, tapi kita mau coba nge-breed. Dari hobi tapi jadi breeder. Iya, hobi yang menghasilkan. Yang menghasilkan. Susah dari jadi breeder itu. Gitu. Siapa tahu Kang juga ntar keracun. Emang kemarin sempat keracun, cuman pas begitu nanya harganya jadi enggak jadi keracun gitu. Karena gimana ya, si si pari sendiri tuh banyak statement atau banyak apa dikatain orang tuh, oh ini mah ikannya gampang mati, iya. Ikannya rewel. Sebetulnya gimana air aja sih Kang? Kita kan pelihara ikan pelihara air lah sebetulnya kan. Kalau air kita bagus, air kita sehat ya ikan juga aman. Asal filtrasinya benar. Ini rencana mau beli juga kan? Insya Allah dulu ya. Semoga ada rezekinya. Amin. Kita review apa lagi nih? Yang mau yang di dapur, nah. Tapi kayaknya berantakan ke bapak. Bapak, ya kita lanjut ke dapur lah. Ini ya biasanya kalau di dapur tuh yang buat mystery box ya Kang ya? Iya, ini kebetulan bibi-bibian sini-sini mah. Nah ini tempat-tempat packing lah. Nih buat kalian yang pengen dapat mystery box, dapat jackpot. Nah, ini semua di sini ya. Ini buat di mystery box-nya dapurium ya. Ini banyak apa? Banyak jenis juga. Ini ada Orna YL, ada Toman, ada res kecil, ada WS, banyak lah kita banyak. Ini bibi-bibian semua khusus buat mystery box, khusus buat Chopee. Gitu. Pada gelap ini teh Kang, aduh. Kalau mystery book itu kan dikocok ya? Dikocok, jadi kita nggak ada, misalnya event yang pesen temen itu nggak bisa request. Kang, saya pengen ini, nggak bisa. Karena kita dari awal packagingnya itu emang udah random gitu. Ya, emang, udah random. Ya, jadi nggak bisa milih lah istilahnya. Ya. Per ya, itu. Adil. Jadi saya juga kalau beli mystery book nggak bisa milih. Iya, berdoa aja. Nah, itu. Berdoa aja. Tapi kalau udah rezekinya, alhamdulillah kemarin juga saya dapat jackpot. Oke, ini di sini ini untuk jadi mystery box semua. Jadi kalau misalkan mau beli mystery boxnya langsung ke Shopee-nya ya. Ke Shopee aja, dapurium.id, dapurium.id. Insyaallah nanti di deskripsi nanti saya tulisin link Shopee sama Instagram-nya. Instagram kan? Boleh. Instagram juga sama dapurium.id. Kalau saya dapur terrarium ya. Sama lo gitu tuh udah dari awal datang udah punya chemistry gitu loh. Cuman beda dikit sebenarnya. Dapur terrarium, kalau saya dapurium gitu. Ini kan dulu awalnya dapur kan. Sejarahnya sama gitu. Ini tuh tempat nyuci nih, di bawah sini ada wastafel. Di sini tempat katel nih kalau enggak salah apa bumbu-bumbu gitu. Nah, ini buat naro gas. Kalau ini dapur jadi tempat ikan. Kalau saya dulu kerjanya di dapur sambil masak. Kalau saya lagi ngelem sambil masak, totalnya udah kering gitu remnya. Jadi sedikit banyak kita tuh ada kesamaan kangnya. Nah, gitu. Nah, di sini juga ada ini nih Kang. Ini mah, iya, predatoran lah. Ini baru bikin sih tanknya. Ikan hiu guys, ada ikan hiu putih nih. Hiu air tawar. Jarang ini. Di rumah juga ada sih, cuman genkis kan biasa. Kalau ukurannya sama sih kayaknya. Di rumah juga ada berarti gengisan ya. Cuman saya sama genkis kan tuh agak kesalnya kemarin dapat mystery box, beli dart sama apa abis langsung dimakan. Abis. Karena dia itu segala dimakan, Kang. Gengisan tuh. Genkis kan tuh bisa makan yang hampir seukuran gitu. Kalau hampir seukuran sih enggak, tapi asal dia masuk mulutnya pasti dimakan aku dia. Saya gengkis kan segede gini, dapat pelita segede gini, pagi-pagi udah nggak ada. Udah nggak ada, udah hilang. Nah, ini pelakunya nih. Ini juga baru banget datang tadi nih si gengiskannya. Ini jenis ini pembeli baru. Iya, ini gengiskan platinum. Ini dart ya? Ini ada dart Sumatera, 3 bar simetris cross belly.
cuman dia belum ini sih, belum apa sih, adaptasi, bukan belum adaptasi, jadi lebih ke moodnya belum belum inilah, belum baik lah. Tantangan juga sih melihara dan stop. Oh udah, ya, kayak gitu deh. Nah, saya belum pernah sih, belum pernah nyoba gitu. Ini ada bawal, dibilangnya sih dulu ya waktu mahal bawal sultan gitu, karena harganya lumayan kenceng. Ini ada Red Hook SP Luna namanya. Tapi ntar kalau dia udah mutasi bagus ya Kang, udah jadi tuh dia ntar ada berontok merah di badannya. Jadi gua udah mulai jadi sih. Wajahnya mirip-mirip ke piranha ya? Iya, mirip piranha, mirip bawal, terus mirip apa lagi ya? Banyak sih, silver dollar lah yang nah, ini, ya, yang apa yang umumnya. Cuman ini bisa gede banget Kang katanya. Saya tadi pertama masuk saya kira piranha gitu. Kok bisa piranha bareng hiu gitu? Tapi bisa Kang. Bisa, kejadian saya dulu pernah keep piranha 10 ekor digabungin sama pibas. Bisa ya? Aman, aman paling kesenggol dikit lah. Senggol dikit, asal jangan berdarah. Biasanya kalau berdarah itu udah langsung diserang sama piranha tuh. Ngeri juga ya piranha. Tuh, ada yang mau ngasih, cuma belum saya terima karena belum berani gitu. Belum berani ya, belum berani keep apa belum berani apanya nih? Ya, takut digigit. Nah, itu. Takut digigit. Takut digigit. Kalau digigit reptil sih mungkin udah sering. Udah terbiasa ya, karena udah terbiasa ya. Terbiasa. Ini kan saya tuh istilahnya lagi terjun ke hobi baru lah. Makanya saya main-main gerbek-gerbek gitu lah. Biasanya dapat ilmu. Lagi hype sih sekarang tuh channel tuh. Channel lagi ramai ya. Karena apa ya, perawatannya mudah, hampir sama kayak cupang lah perawatannya, enggak perlu aerator juga dia hidup gitu. Makanya banyak banget kontesnya sekarang lagi rame-ramenya, banyak varian baru, makanya sekarang banyak, bukan pensiun ya, dibilangnya banyak yang beralih profesi jadi keeper cana gitu, termasuk si Akang ini. Nah, ini baru calon sih, sao. Calonnya. Sao. Tapi lebih bagusnya gini Kang, kalau si Akang dari reptil, reptilnya masih tetap, nah, cananya jalan. Kalau gitu. Saya pengennya saya seperti itu sih. Kalau pensiun mah jangan. Apalagi saya kan saya bikin kandang reptil. Saya profesi jadi tukang akuarium gitu. Aduh.